Firda, klik subscribe. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di channel Dunia Anak Sekolah. Oke adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang median ya adik-adik ya. Median dari daftar urut nilai. Oke, langsung aja kita mulai ya adik-adik ya. Nah, berikut ini adalah daftar nilai bahasa milik Budi. 7, 8, 8, 8, 8, 4 kali, 7, 7, 7, 9, 10, dan 9. Nah, yang ditanyakan median dari nilai tersebut adalah A. 10, B. 9, C. 8, dan D. 7. Oke, seperti biasanya, sebelum menjawab, adik-adik jawab dulu ya. Gimana adik-adik, sudah ketemu jawabannya apa belum? Oke, semuanya sudah menjawab ya. Langsung aja kita pembahasan ya. Kita hitung dulu nilai bahasa milik Budi, yaitu 7, 8, 8 4 kali, 7 3 kali, 9, 10, dan 9. Yang ditanyakan adalah median. Median itu apa? Median itu adalah nilai yang ada di tengah. Nah, untuk mengerjakannya, kita hitung dulu semua huruf yang ada pada Budi. Kita hitung ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, jumlah nilai semua milik Budi itu ada 11. Untuk itu, karena jumlahnya 11, sebelumnya kita urutkan dulu ya adik-adik ya. Yang pertama dari angka yang kecil sampai dari angka yang terbesar. Nah, kita coba urutkan ya. 7, 7, 7, 7 nya itu ada 4 kali, 8 nya itu ada 4 kali, 9 nya itu ada 2, dan 10 ada 1. Nah, kita hitung totalnya itu ada 11. Nah, jadi pas. Nah, setelah itu hitung mulai dari kiri dan sebelah kanan. Pertama 1 2 2, terus 3 3, terus 4 4, 5 5. Nah, di situ ketemu tengah-tengahnya. Tengah-tengah dia tidak punya pasangan. Jadi, nilai tengah itu adalah 8 ya adik-adik ya. Jadi, jawabannya itu adalah C, 8 ya adik-adik ya. Yang menjawab C siapa? Yang menjawab C berarti itu jawabannya sudah benar ya adik-adik ya. Selamat ya.